Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Empat anggota tentera antara 41 penagih dadah tegar yang dicekup dalam operasi dilakukan sepasukan anggota polis bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Melaka. Operasi bermula sekitar jam 6.30 pagi dan berakhir kira-kira jam 11 pagi itu diketuai oleh bahagian risikan operasi tahanan Chief Inspector Hisham Abdul Rahman dan menjadikan kawasan ladang kelapa sawit Sungai Udang sebagai lokasi serbuan. Kesemua mereka yang ditahan berumur lingkungan 18 hingga 57 tahun. Turut ditahan seorang wanita berumur 43 tahun yang berada di kawasan berkenaan. Serbuan di ladang terbabit bukanlah serbuan pertama. Sebaliknya, anggota polis sebelum ini pernah menyerbu dan menjalankan operasi di ladang sama awal tahun ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Dadah Berbahaya 1957, Rawatan dan Pemulihan 1983 dan Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1957 dan Seksyen 15-1A Akta yang sama memperuntukkan hukuman penjara, denda dan sebatan jika sabit kesalahan. Berita selanjutnya, seramai 49 orang penagih dadah yang ditangkap sebelum sempat mengadakan pesta dadah di Melaka ditahan reman selama 14 hari bermula hari ini, manakala 4 daripadanya adalah anggota tentera Kem Sungai Udang. Terdahulu di Balai Polis Bahagian Narkotik Melaka Tengah, Magistret Dorisma Muhammad Idris membenarkan kesemuanya ditahan reman. Obstapis yang disertai 2 pegawai dan 8 anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Melaka melakukan operasi pukul 6.30 pagi sehingga 12.30 malam pada Selasa lalu. Operasi yang diadakan di sebuah ladang kelapa sawit Taman Sungai Udang membabitkan tangkapan suspek berusia 18 sehingga 57 tahun. Kesemua disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983 dan di bawah Seksyen 15-1A dan Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952.